Prabowo Subianto, baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9.57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansyur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu, Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejo Mulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat.